Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deka di channel Sapiku Kediri. Kali ini kita akan mengambil bakalan sapi bakalan bekas cikaran. Langsung saja kita interview ke yang pemilik aslinya. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, ini sapinya dijual? Oh iya. Dulu apa bekas buat narik gerobak, Mbak? Iya, no, dia narik gerobak terus. Oh, ini masih pol berapa pasang, Mbak? Masih dua pasang. Dulu buat narik gerobak itu ya, Mbak? Nah, itu teman-teman dulu buat narik gerobak. Satunya itu juga sapi pasangan, Mbak? Iya, semua pasangan. Nah, ini Mbah Man ini mantan bajingan, guys. Jadi mantan bajingan asli bajingan Kediri. Community. Bajingan community di Kediri bajingan sini. Sapinya pasti bisa dipasangin semua. Jadi untuk kerja nih, Mbah. Untuk biasanya kerja. Narik apa, Mbah? Narik kompos. Kompos, lain kompos sama Mbah. Pasir. Oh, pasir. Kadang batu juga, Mbah. Ya? Batu. Oh ya, enggak, kalau batu jarang. Jarang. Jadi lebih sering kompos sama pasir tanah, ya, Pak? Tanah urung sama pasir. Oh. Nah, iya, sama pasir. Sapinya manut. Di besar. Satunya itu, Mbah? Satunya itu, Mbah? Satunya juga ada. Tapi agak kurus. Kurus. Soalnya buat kerja terus ya, Mbah. Nah, ini teman-teman. Mbah Man. Iya, ini udah lama sekali pelihara sapi ya, di kerjaan sendiri. Udah usia berapa, Mbah, sekarang, Mbah? Saya. Iya. Saya 70. Wah, alhamdulillah. 70. Ini teman-teman, usia Mbah Man 70 masih pelihara sapi sendiri, ngarit sendiri, dicomborin sendiri. Nah, ini buat narik cikar juga ya, Mbah? Narik cikar juga. Cikar itu kalau cici ini. Oh, pasangannya mah ya? Oh, ini pasangannya. Ini kanan. Panjang satunya. Ini pol separuh juga, Mbah? Ini anu, sisih. Oh, masih sisa satu. Pengapit. Biasanya dagingnya bagus ya, Mbah, kalau bekas sikaran ini? Ya, bekas sikaran di anu, kuat. Rendemennya pasti rendemennya bagus. Bagus. Oh, rendemennya dagingnya bagus. Jarang ada gajinya, teman-teman. Biasanya kalau dibawa ke pasar jagal pasti suka. Kalau pas waktu senang. Waktu Idul Adha pasti senang, bagus keluar dagingnya. Yang ini lah, yang manut. Ini nanti rencana diganti apa lagi, Mbah? Anu, diganti yang kecil. Yang kecil. Oh, diganti kecil. Udah dapat belum, Mbah? Gantinya, Mbah? Sudah dapat harga 23. Oh, 23. Oh, ini lah, bagus sekali posturnya. Bagus. Yang ini potensi ya. Tapi ini dia mayoso cikar amat berdi ke abad ke gak popo. Gak amat lagi dan marah sisi elek. Akhirnya gawa sapi kok ini sepasang.
bajone tapi dawuk kae lah karo sing gening diwati suket kae gowo kabeh bajo rono wis aku dijoliki ngene lho dijoliki aku karo sing dawuk kok tombok 1500 Pakatannya, oh, wamu tapi sama sama pakatane podo, Pak. Bebas. Oh, Mbak Jo karo kene podo. Raket gendel. Pokoke anu sapi kudu warak lah, Mas Dika. Oh, wamu ne, Mbak Jo. Sapi kudu warak. Jangan beri. Mangane? Sapi kudu warak. Iki maksudnya pedet cilik, Dem. Dek. Megang tangan. Cilik. Yo, tangan 20-an kae. Cepet. Gedene iki paling upah aku dipok sebelah ya ukuran 15 an. Oh, iya ku ya. Dene cepet ya, Mbak. Cepet. Cepet. Tapi setahun gedul ya. Tapi yo dia ya kira-kira iki lah, iki cara iki mung tak jombor sik eno tolong ember tolong timbo iya piye awak e tenan gowo di mandi kae gowo mung gede iki mau ana nyombor aku ngeruk-keruk urung ngece isu jam 5 dan salah macul rumure nyangkin juga dramonge Firman Moro bakne gak enek lain kalau drambang panas drambang terus cekat-cekat aku mulai tabel gak sambung tapi yang kandangnya kadang semain karo bose aku. Comborane napa, Mbah? Niki, Mbah. Polan iki senengane polan. Polan kali. Tapi itu ampur gamblong. Ampa tahu lah kan, ampa tahu dek iki seri. Tak beli dekan. Maaf. Ya. Ayo ke sentrat, Mbah. Anu ke sentrat, ke sentrat anu. Kak. Diganti yang ini ya, Mbah. Sapinya. Ya, ganti yang ini. Ini dikeluarkan. Gantinya ini, teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Prosesnya sudah selesai. Nanti kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Sapiku Kediri dan sudah mendukung channel kita. Semoga channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses peternak seluruh Indonesia. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.